hadiah dan kado spesial serta berbagai ucapan doa terus membanjiri Lesti Kejora setelah melahirkan anak pertamanya, buah hati dari Rizky Billar. Sampai saat ini, ruang tempat persalinan dan kamar yang telah disediakan untuk BBL dipenuhi dengan beragam kado mewah dari para sahabat, keluarga, dan para penggemar Leslar. Namun yang cukup menggemparkan publik saat ini, dikabarkan dalam berbagai media sosial, Basuki Surotjo, pemilik Kobas TV, juga tak ketinggalan untuk memberikan kado dan hadiah mewah untuk anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Menurut isu yang berkembang, hadiah yang diberikan oleh Basuki Surotjo tak main-main. Bahkan ada yang mengatakan hadiah tersebut berharga ratusan juta rupiah. Kedekatan antara Basuki Surotjo dengan pasangan Lesti dan Billar memang tak perlu dipertanyakan lagi. Sebelumnya, di awal perkenalan antara Lesti dan Billar, Basuki merupakan salah satu orang yang ikut mengawal kisah dari pasangan tersebut. Sampai-sampai, Basuki Surotjo juga pernah memberikan hadiah mewah kepada Leslar berupa mobil Alphard berwarna putih sebagai bukti bahwa dirinya begitu mendukung percintaan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Selain dari itu, kedekatan antara Basuki Surotjo dengan Leslar tak semata-mata sebagai pertemanan saja, melainkan mereka juga ikut bekerja sama dalam dunia bisnis yang diberi nama Raja C. Dari itu semua, maka tak heran jika seorang pengusaha kaya raya tersebut, yakni Basuki Surotjo, kembali memberikan hadiah mewah dengan jumlah ratusan juta rupiah kepada Lesti dan Billar yang diperuntukkan kepada anaknya yang diberi nama Baby L. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim kami minta maaf.